Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemichar. Jemi nak ucapkan terima kasih dekat korang sebab korang dah klik video Jemi untuk kali ni. Okey korang, so sebelum kita start video untuk kali ni, Jemi nak tanya dekat korang. So, apa yang Jemi tanya tu korang jawablah dekat komen, okey? So, Jemi nak tanya, dekat sekolah korang darjah berapa? Lepas tu dekat sekolah juga, korang suka mata pelajaran apa? Apa mata pelajaran yang paling senang dekat sekolah lah? Ha, dekat sekolah. Senang tu maksudnya macam, kalau korang belajar je mata pelajaran ni, mesti korang akan, alah kacang je ni. Ha, macam tu lah kiranya. Contohlah macam English ke, Bahasa Melayu ke. Jadi Jimmy nak cakap sikit lah yang macam, kalau korang macam lemah lah dalam mata pelajaran dekat sekolah tu, korang jangan give up dan korang jangan macam malas. Kita kalau tak pandai tak apa, yang penting kita belajar. Yang penting kita menimba ilmu dan menuntut ilmu. So kalau korang tak pandai, jangan risau, jangan bimban. Belajarlah sampai pandai. Kita hidup ni selalu kena belajar. Selalu kena belajar sesuatu perkara. Dah macam video motivasi pula kan? Tak apa. So harap korang tak bosanlah apa yang Jemmy bagi motivasi ni. Motivasi ni untuk kehidupan korang juga, adik-adik sekalian. Jemmy tak naklah buang masa lagi. Marilah kita ke segmen chat seram. Let's go. So again, kita dah berada di dalam chat seram. So kali ni nombor yang aku tak kenal tiba-tiba chat aku. Korang tengok dia hantar stiker apa tu? Kucing. Kucing dah macam alien aku tengok. Lepas tu dia cakap, "Woi, kau pergi mana? Balik cepat." Aku dah tak kenal dia. Tiba-tiba dia tanya aku pergi mana. Dah kenapa dia tanya aku? So marilah kita balas chat dia dulu. "Maaf. Ni siapa ya? Awak salah nombor kot." "Aku kakak kau lah." "Aik, kakak aku? Kalau betul lah kakak aku, aku save lah nombor. Dia ni siapa weh? Buat-buat tanya pula. Eh? Kau balik cepat. Disuruh aku balik. Balik pergi mana? Aku sekarang ni ada kat rumah." Eh. Kakak apa benda pula ni? "Awak salah nombor ni." "Dia salah nombor aku rasa. Sebab kalau betul lah kakak aku, aku dah save nombor. Ni nombor aku tak kenal, tiba-tiba dia cakap dia ni kakak aku. Aku kata balik cepat. Balik ke mana? Aku memang dah dekat rumah sekarang ni." "Ya Allah, balik apa benda ni? Saya memang dah ada kat rumah." "Kau Upin kan?" "Huh? Upin mana pula ni? Aku Jemi, ya Allah. Aku Jemi Char, bukan Upin." "Upin? Apa maksud awak? Upin mana ni? Upin mana ni? Kau Upin yang di aku kan? Maaf, saya bukan Upin. Upin mana ni? Jangan-jangan Upin yang dalam cerita kantung tu. Kan? Upin mana weh? Aku confused sekarang ni sebab dia cakap adik dia nama Upin. Upin kartun tu atau dalam dunia yang betul? Upin dan Ipin lah. Buat-buat tak tahu pula. Oh, Upin dan Ipin. Cakaplah Upin dan Ipin. Barulah aku faham. Tu kejap. Kalaulah adik dia Upin dan Ipin, maknanya dia Kak Ros lah kan? Awak Kak Ros ke? Sebab aku tengok dekat... Ya. Ha, aku Kak Ros lah. So, betul lah aku cakap. Dia ni kakak Upin dan Ipin. Kak Ros. Oh, Kak Ros. Kejap. Kenapa? Kenapa mata Kak Ros merah tu? Kenapa? Aku tanya je. Saja je tanya. Aku tanya je. Jawablah aku tanya tu.
Sibuk je. Eh, dia marah aku ke? Kejap. Awak ni betul-betul Kak Ros ke? Kan aku pelik. Dia ni betul-betul Kak Ros ke? Kenapa Kak Ros tiba-tiba chat aku? Iya, aku Kak Ros lah. Kenapa dia macam kasar dengan aku? Aku panggil dia awak, saya, dia kau aku. Kau tak percaya? Tak percaya. Suka hati kau lah. Lah, dah kenapa dengan dia ni? Periuk ke? Kenapa? Kenapa cari Upin? Kenapa dengan Upin? Kan, dia kan tengah cari adik dia, si Upin tu. Kenapa dengan adik dia? Apa yang terjadi dengan adik dia, Upin tu? Kau dah tahu kan Upin yang mana? Upin yang mana eh? Saya takut tersalah orang. Kalau dia hantar gambar ke, senanglah sikit. Aku nak tahu Upin yang mana. Upin dalam dunia yang nyata ke? Dalam real dunia kita ni ke? Atau dalam kartun tu? Cakaplah elok-elok. Ni. Weh. Kenapa muka Upin dan Ipin lebam? Kenapa dengan muka diorang lebam? Kau tengok tu. Dengan Upin dan Ipin tu. Muka diorang lebam. Diorang ni nakal sangat. Jadi Kak Ros pukul dia ke? Habis tu Kak Ros pukul dia ke? Iya, aku pukul diorang. Kak Ros pukul diorang weh. Jahatnya. Kenapa? Dia ni betul Kak Ros ke? Kenapa kejam sangat? Diorang buat apa sampai nak pukul macam tu? Kak Ros tak mungkin pukul Upin dan Ipin. Diorang kan adik Kak Ros. Kau tak percaya aku Kak Ros? Ya. Sebab Kak Ros tak beranilah buat adik diorang macam tu sampai lebam macam tu. Habis-habis pukul biasa je kan. Tak sampai lah lebam macam tu. Aku Kak Ros lah. Tak, aku tak percaya kau. Tak mungkin. Jangan-jangan kau culik diorang. Lepas tu teksa. Lepas tu Upin berjaya larikan diri. Betul kan? Okey, aku dah faham. Mungkin Upin terlepas dan berjaya lepaskan diri. Sebab itulah dia cari si Upin tu. Ha 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 ha. Kenapa dia gelap? Apa yang kelakar? Lembablah kau ni. Iya, betul. Kan aku dah cakap. Maknanya dia bukan Kak Ros. Sebab kalau Kak Ros yang betul, buat apa dia kena colik adik dia sendiri? Jadi, kau bukan Kak Ros lah kan? Bukan. Nice. Tadi tak nak mengaku. Tadi dia mengaku dia Kak Ros. Sekarang ni baru nak mengaku dia bukan Kak Ros. Aku bukan Kak Ros. Habis tu kau siapa? Kenapa kau colik diorang? Kan aku nak tahu function dia colik Upin dan Ipin buat apa. Lepas tu dia seksa Upin dan Ipin sampai lebam macam tu. Kau tak perlu. Hahaha. Tak guna. Kau akan ditangkap dan masuk dalam penjara. Tak guna betul si dia ni. Dia suka culik budak-budak rupanya. Tak apa, tak apa. Suatu hari nanti kau akan tertangkap juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Aku tak takut. Umur kau berapa? Okey, aku nak bohong dia. 11 tahun. 11 tahun? Ha 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 ha. Kenapa dia gelak? Asal kau gelak? Kau tahu tak? Tahu apa? Ah, rendah. Kalau sekolah menengah tu dia tak colek. Tak guna.
Tak apalah. Mungkin Upin dan Impin selamat. Tapi kau takkan selamat. Maknanya dia nak colek aku pula sekarang ni. Ha. Dia kata aku takkan selamat kan. Maknanya dia target aku pula. Maknanya dia nak colek aku pula. Okey, dia tak boleh colek aku sebab aku bukan 11 tahun. Tak ada, aku tipu je dia. Sebab aku dah dewasa. Kau berani nak colek aku? Mari sini.